Okay, ini jam 11 siang. Baterai Apple Watch-nya itu udah 100%. Fokus, man, fokus. Okay, gue pengen ngetes seberapa lama Apple Watch ini akan tahan atau seberapa lama ya baterai Apple Watch ini bisa nyisa sampai gue selesai beraktivitas. Semua feature gue nyalain, semua notification gue nyalain. So, hari ini adalah edisi gadget test Apple Watch. Gokil, Jakarta selalu macet setiap hari, kebanyakan kendaraan. Kalau misalnya Apple Watch ini bisa memprediksi kemacetan, ya mungkin semua orang berbondong-bondong pengen di Apple Watch kali ya. Sebenarnya bisa sih, kita masukin aplikasi kayak Google Maps atau kayak Waze ke dalam sini, tapi tetap sebagai ekstensi aja. Aplikasi sepenuhnya masih harus dilihat di gadgetnya, di iPhone. Okay. Salah satu feature yang gue nyalain terus adalah wake up screen. Nah, jadi kalau misalnya kita biarin aja, dia akan mati. Begitu kita naikin, tes, dia otomatis akan nyala. Ini salah satu feature yang lumayan makan baterai, katanya. Oke. Okay. Jam 12 kurang, masih 93%. Alright guys, gue sekarang sampai di kantor jam 1:20. So Apple Watch di jam 12:20 ini baterainya 89%. Oh ya, gue mesti ngasih lihat dong. Gue pakai screen dengan jarum berwarna merah. Kenapa gue pakai ini? Karena menurut beberapa media tech seperti TechCrunch, seperti Engadget, warna merah itu memakan baterai Apple Watch paling banyak. Jadi gue pengen tahu dengan warna merah di screen ini, kira-kira dia dalam satu hari itu bertahan sampai berapa ya baterainya? Oke, okay. Kalau nggak jelas, ini dia. Jarumnya warna merah, ya. Yeah. Oke, okay. Ini notification sekali lagi semuanya nyala. Notificationnya nyala semua dan nanti sore kita coba ya, gimana kalau misalnya kita pakai berolahraga. It's done. Here, nggak ada kerjaan lagi. Let's go. Kita olahraga. Okay. Sekarang udah di carport gym. Kita akan ngetes gimana Apple Watch bisa memfasilitasi latihan CrossFit ini. Oke? Okay? Udah. Baru selesai latihan. Dan gue latihan tadi pakai Apple Watch. Kita lihat baterainya masih tahan berapa lama. Oke, okay? Baterainya sendiri setelah dipakai latihan masih bertahan 33% ya di jam 7:24. Kita lihat ya nanti malam dia masih tahan berapa banyak baterainya. Okay. Sekarang sorry video quality-nya kurang seterangnya tadi karena ini indoor. Gue udah olahraga tadi dan Apple Watch sudah ngerekam activity gue mulai dari berlari, berjalan, berolahraga dan heart rate gue direkam sama dia. Kita pengen tahu nih
Sekarang jam Apple Watch-nya jam 11, whoops, jam 11.04, dia baterainya tinggal 26%. Oke. So dalam waktu kurang lebih ya hampir 12 jam penggunaan, dia memakan hampir 80% baterainya. Ya, untuk aktivitas di mana gua nyalain semua notifikasi untuk WhatsApp, Instagram, email dan macam-macam lainnya, dan wake up screen-nya of course gua nyalain juga, ya. Satu hal lagi yang ingin gue kasih tahu. Nah, aslinya Apple Watch ini warnanya adalah Space Gray. Oke, Space Gray, tapi gue pakai pelindung ini bermerek Spigen. Karena gue sangat sloppy, gue sangat seringnya jatuhin barang. Jadi, tinggal tempel gini, Apple Watch gue terlindungi dari benturan-benturan yang mungkin gak perlu, ya. Oke, so that's it guys. Gue mau ngecharge lagi Apple Watch-nya, oke. Nah, dia ngecas deh. Kalau beli ini nggak include sih, ini stand-nya gue beli sendiri. Kebetulan harganya sangat murah, itu. Oke guys, so that's it for the Apple Watch battery test untuk hari ini. Semoga ini ngasih informasi yang berguna banget buat lo. Oke, ciao.